Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk antara aksi terakhir Liga Super sebelum kita bakal bercuti buat seketika. PDRM dan juga Johor Darul Takzim bertemu buat kali yang kedua dalam masa 5 hari. Jadi bola untuk perlawanan kali ini dibawakan oleh ahli Transport Management Pos Selangor, Muhammad Zul Hezrin, yang akan memberikan bola kepada pengadil perlawanan untuk malam ini, Fitri Maskun. Arif Aiman melepasi seorang. Macaulay clearance tak sampai. Bergson pusing melepasi dua dari Batan Baik, yang diselamatkan juga oleh Hakim Hamidun. Ujian besar pertama untuk penjaga gol muda ini. Paksa untuk ke belakang, ada lampasan dan itu akan membawa kepada satu malapetaka sebelum dapat dikeluarkan juga. Dan tandukannya mengenai Hakim Hamidun. Segalanya bermula dari satu kesilapan yang cukup besar di bahagian pertahanan. Afiq berjaya melakukan curian. Bergson mahukannya, tetapi Afiq memilih untuk mencuba sendiri. Sebelum satu recovery baik oleh Alif Najmi. Oscar Ribas. Satu sungkitan, tandukan, not penalty. Pertembungan di udara. Dan pengadil menyatakan ada tolakan terhadap Bergson. Kita memerlukan ulang tayang untuk menyaksikan jika benar ini berlaku. Bergson. Dan ini peluangnya untuk Johor Darul Takzim. Bergson. Oh, diselamatkan oleh Nur Hakim Hamidun. What a save! Hakim menafikan Bergson dari jarak 12 sela. Dan JDT masih lagi kempunan jaringan. Arif Aiman. Sekali lagi diguna pakai. Masuk ke dalam kawasan penalti antara ketengah. Mengenai pemain pertahanan dan tangkapannya terlucut. Dan hampir saja JDT mendapatkan sentuhan jaringan setelah bola itu terlucut dari tangan Hakim Hamidun. Ribas. Antara ke tengah, Jogo yang dicari. Tepat ke arah Nur Hakim Hamidun. Lagi hantaran lintang menarik. Diogo Luis Santo cuba datang dari belakang Okuosa. Andrew Velasquez terus datang dari belakangnya. Ada tolakkan tapi terlepas. Peluang untuk JDT. Fernando Forestieri datang dari belakang. Dan setelah satu jam memaksa dan terus memaksa, Johor Darul Takzim akhirnya mempunyai kelebihan di Petaling Jaya. Forestieri sukar digugat musim ini. Forestieri dapatkan Diogo. Oh, ada tangan yang melayang tetapi permainan tetap juga diteruskan. Diogo untuk Forestieri yang mengenai tangan. Dan sepakan percuma untuk Johor Darul Takzim. Kad kuning kedua ke Amino. Kuning menjadi merah dalam masa yang cukup singkat. Dan PDRM kini beraksi dengan hanya 10. Betapa pantasnya perlawanan ini berubah. Tangan yang diangkat untuk menafikan Forestieri membawa padah untuk dirinya dan juga untuk Polis Diraja Malaysia. Arif Aiman dicari. Di hadapannya ialah Azmi Muslim. Di
dikepung juga oleh Amir Saiful Badli yang mengeluarkan, tapi hanya singgah di kaki Velasquez. Antara baik Diogo yang di rempuh. Nampak ada rempuhan, namun Fitri Maskun kali ini tidak melayannya. Diogo Luis Santo yang hampir saja dilepaskan setelah clearance yang agak lemah dari Amir Saiful. Singan baik dari Forestieri. Corbinong berhadapan dengan Fikri. Antaran dengan kaki kanannya. Ditanduk keluar oleh Amir Saiful. Dan rempatan jarak jauh yang tepat ke arah Hakim. Bola kedua. Itu kunci utamanya. Forestieri. Hendrik untuk Corbinong. 1-2 baik dapatkan Hendrik. Jatuh untuk Forestieri. Oh, tepisan berkelas tinggi oleh Nur Hakim Hamidun. Hendrik Dos Santos melepasi Jack untuk Diogo. Buat Matthew Davis. Antara ke tengah. Corbinong. Dan penjaga gol sekali lagi menjadi penyelamat PDRM. Lavier Corbinong terbang dari belakang. JDT 10-10 dalam 2023. 9 kemenangan di Liga Super dan juga 1 di Piala FA memberikan mereka kesempurnaan dalam 10 yang pertama. Tamat aksi di Stadium MBPJ, PDRM 0, Johor Darul Takzim 1.